sejumlah nama digadang menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Hal ini diungkap Ketua Relawan Ganjar Pranowo Presiden atau GPP, Nazaruddin Lubis. Nazaruddin menyebut ada tiga nama yang banyak diperbincangkan beberapa waktu terakhir. Ketiga nama tersebut ialah Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Ketiganya diprediksi disebut kandidat paling cocok menjadi wakil Ganjar di Pilpres 2024. Nazaruddin menambahkan, pendeklarasian Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP disambut baik oleh masyarakat. Nazar menyebut GPP akan mendukung secara penuh Ganjar menjadi presiden. Nazaruddin juga menyebut relawan Ganjar Pranowo presiden mengecam keras oknum-oknum yang menyerang Ganjar secara pribadi terkait batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Nazaruddin juga menyatakan sedang melakukan konsolidasi terhadap semua elemen masyarakat. Konsolidasi yang sudah dilakukan adalah di Jakarta, salah satunya di Kepulauan Seribu.